Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai korang. Hari ni kita nak buat video mengemas bilik kita. Kita tak tahulah berapa kali dah kita deko bilik kerja kita ni. Kalau korang pernah tengok part 1, part 2, kita ada buat part 1, part 2. Macam first time ubah macam mana, second time macam mana, and third time ni kita just susun, tukar susun atur bilik tu supaya jadi lebih luas lagi, macam menarik lah. So kalau korang nak tahu macam mana kita ubah suai, stay tune, okay? Without further ado, let's start with the redeco makeover. Okay, ni dia keadaan bilik kerja kita yang sekarang ni. Okay, sangat sepah, sorry. Okay, ni kita tengah buat filming dekat sini, dekat area sini kita buat filming. And dekat sini kita buat macam kerja-kerja, macam tanpa manik ke apa semua kan. Ha, ni this one, ni area dia. Ni tengah keluarkan warna tudung yang terbaru. Ada berapa color ni? Kat sini ada 6 color. Kita belum keluarkan lagi, belum post lagi waktu kita record ni. Mungkin dah upload ni, mungkin kita dah keluarkan warna-warna baru ni. So, kita nak alih meja ni, plannya nak tak memanjang macam ni. And ni ialah kepala katil, kita letak kat sini. Hari tu kita makeover, kita dah tak nak pakai tau. Lepas tu kita pergi balik, kita akan letak dekat store bawah lah. So, meja ni kita akan alih ke sini sebab kita rasa yang macam tu lagi luas. Sebab kita nak alihnya, satu sebab lighting dekat sini, so macam tak cantik tau, tak convenient nak buat kerja semua, something macam tu lah. So kita akan alih ke sini. Dia memanjang macam ni meja tu. Panjang, kosong kat sini. Lepas tu lagi satu sebab kita tak suka langsir ni tau, dia tak boleh tutup. So kita akan alih lah meja ni. Okay, sekarang ni kita nak alih meja ni. Meja ni sebenarnya meja untuk buat kerja, tapi disebabkan dia banyak sangat storage, so kita tukarkan dia jadi meja makeup. Kat sini asal dia pun warna coklat, boleh beli dekat Shopee. Harga dia dalam RM99 je masa kita beli tu. And sebelum kita letak balik semua barang, kita akan lap dululah habuk-habuk ni. Okay, letak cermin and semua barang-barang makeup yang lain. Okay, sekarang ni kita akan bersihkan dekat meja kerja kita ni. Banyak gila barang dekat atas ni. Kita memang kena alih satu-satu barang sebab bilik ni agak sempit dan tak tahu nak letak mana dah. Okay, ni dah kosong, cuma tinggal laci-laci ni je, kita akan alih. And then dekat area sini pun dah kosong. So tengok tu, dia berserabut kat situ sebab kita tak ada, tak ada tempat nak letak. Kita letak je dulu sementara. So kita akan alih barang bawah tu. Okay, bahagian fotografi. So ada bubble wrap, kita akan alih lah. Okay, lepas tu kita akan pasang balik meja ni guna Alex drawer ni daripada Ikea. Okay, saiz meja ni kita ada dua jenis saiz. Ada yang 120
cm and ada lagi satu tu 100 cm. So dekat sini kita ada dua meja lah. Kita rapatkan ke sini kot sebab dah ada barang-barang kat sini. Pegboard ni kita tak kalih tapi mungkin kita akan tambah lagi kat sini. Lagi dua, beli kat MrDiy. Okay, dekat atas-atas ni pun tak ada nak alih. And dekat area situ kita mungkin akan letak ni. Tempat gantung baju ni. Foundation semua kita letak atas ni. Okay, atas rak ni. Kat bawah gem belakang ni kita letak atas rak kayu tu. Boleh dekat Ecoshop. Lepas tu kita spray warna rose gold. Nak bagi dia nampak tinggi sikit kan. So kita boleh pilih. Nampak tak? Nampak macam stack lah. Okay, dari tepi dia macam ni. Okay, so kita letak atas ni. Ni bag, tak ada apa yang berubah. Okay, dekat area tepi ni kita letak laci-laci ni and meja ni. Okay, dekat atas ni kita belum siap kemas lagi. And cermin tu kita akan sangkut. Tapi buat masa sekarang ni tak kot, malas nak memaku. Okay, next kita akan susun lah apa-apa lagi barang. And kita akan cabut paku yang tak guna tu. Tepuk skru yang kita dah tak guna, kita akan tampal plaster balik. Sama macam dekat atas. Okay, kita ada dulang ni. Kita beli dekat kedai bandel kot, tak silap. Dah lama ni benda ni. And then kita ada buat cat dia warna hitam. And then lepas tu kita nak cat dia balik sebab kita tak nak warna macam kayu-kayu dekat dalam bilik kerja ni. Kita akan cat dia warna putih ataupun warna hitam semua. Tengok dulu macam mana. And then kita ada Ikea hampers ni. Dah koyak dah. Kita dah tak boleh masukkan baju dah sebab kat sini memang koyak. And then kita akan buat dia jadi macam meja lah. And apa pun yang kita perlukan ialah benda lah ni. Tak semestinya benda ni korang nak beli yang jenis yang macam apa tah. Nanti kita akan letak gambar so korang akan faham. Yang macam tu pun boleh juga. Tapi kita ada ni je dekat rumah. So kita akan guna yang ni je. Okay, first kali kita kena buka lah kain daripada IKEA hampers ni kan. Macam ni lah, korang nampak tak? Dia jadi tinggi sikit sebab kita dah rapatkan dia. And then kita akan buang tali tepi ni dengan spray warna rose gold kaki dia. And then meja ni kita akan spray warna ataupun cat warna hitam. Kita rasa kita ada cat je warna hitam. Kita guna apa yang ada je, okay?
Kat lagi. Kering, korang boleh letak benda ni. Kita nak tampal guna gam uhu je. Kalau korang nak skru pun boleh, tapi disebabkan dia nipis je ni, kita tampal dengan gam je, harap dia kuat lah. Okay, kita dah siap gam. And dekat depan ni pun kita dah apa dengan apa wallpaper, sebab tak suka macam nampak hitam sangat kan. So ya, ni kita biarkan dia kering dulu gam ni. Akan jadi macam ni, nampak tak? Okay, sekarang ni kita nak pasangkan yang last ni. Okay, kita pakai hot glue gun je sebab pakai uhu tercabut. Mungkin tak sesuai dengan kayu kot. Okay, so ni dia pakai hot glue gun. Kita letak dekat sini, meja dia. Letak lapis, banyak lapis kat sini. This one. This one kita nak sangkut, tapi belum sempat lagi sangkut, kita letak dulu atas meja. Okay, this one from Daiso. Video makeover ataupun redeco bilik kerja. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, kita akan letak semua list barang yang kita beli untuk decoration kali ni dekat description box dekat bawah. So korang boleh pergi check je, tekan link ataupun check kat situ kalau tak ada link. So yeah, see you guys next time in my next video. Okay, bye bye.